Sekarang kalian lihat ya, di depan aku udah ada bendera merah putih. Kita antri cemilan nih, kayak ngantri sembako ya, udah lama nggak ngantri kayak gini kok. Melebihi dari tahun lalu kayaknya teman-teman, tahun lalu nggak kayak gini nih. Bonjour à tous, bienvenue à Paris. Masih dengan aku Yulan, sepedahan di Paris. Aku berbagi cerita tentang kota Paris. Dan sekarang kalian lihat ya, di depan aku udah ada bendera merah putih. Itu artinya aku mau ke kedutaan, teman-teman. Mau silaturahmi lebaran di sini. Dan aku juga mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat teman-teman semua yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin kalau aku selama ini ada salah dalam pengucapan atau salah sikap, mohon dimaafkan ya. Ini tuh tiketnya harus di-scan dulu teman-teman, jadi sebelumnya registrasi dulu. Siapkan barcode-nya. Lagi Pak. Namanya siapa? Oh iya. Udah daftar? Sudah. Iya. Pak, kira-kira di dalam nanti boleh ngerekam gini nggak? Oh, nanti tunggu. Sedang ada, Bu. Bentar, ya. Yang akhirnya ada barcode-nya. Eh, Pak. Nanti di dalam boleh mereka mau ngerekam nggak? Kira-kira boleh ngerekam? Boleh. Oh iya, makasih banyak. Udah di-scan? Belum? Nih, sama Bapak. Sama siapa, Bu? Yuanita. Ya, silakan. Oh iya, makasih. Ibu sama namanya? Saya nggak bisa masuk. Makasih. Wow, jadi kira-kira begini ya teman-teman. Terima kasih. Oh iya. Perempuan di dalam, Bu ya. Oh iya. Kalau lagi nggak sholat boleh masuk juga. Boleh. Oh iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi kira-kira begini teman-teman kalau mau masuk ya, karena ini nanti dipakai buat sholat, so buka sendalnya di sini, disediain plastiknya. Kayaknya kalau tahun lalu aku lupa disediain plastik apa enggak. Mungkin tahun lalu aku telat ya, jadi aku nggak ngerasa pakai plastik waktu itu. Mari kita masuk. Wow, udah rame di sini. Wow. Wah, di sini dengar takbiran lagi ya. Selamat datang di Kedutaan Republik Indonesia, teman-teman. Halo. Penuhin dulu di situ ya, Mbak, ya? Dari ujung. Wow, berhubung aku nggak sholat ya, teman-teman. So, aku mau duduknya yang ada di belakang sana. Dikasih tempat duduk tersendiri. Tadi kan dibilangnya nyempil ya di belakang sana. Ternyata, makasih. Ternyata boleh duduk di sebelah sini. Yang nggak pada sholat nih. Pada di sini semua. Selamat datang di Kedutaan Besar Republik Indonesia, teman-teman. Staffnya melingkar-lingkar ya teman-teman, dari depan sana ke sini, ke belakang aku, ke bawah. Ini rame banget, jadi jangan dikira aku nggak bisa lebaran ya, di sini aku juga bisa lebaran tuh, sampai ke atas sebelah sana. Susah tapi ngambil videonya karena lagi rame kayak gini ya, tapi secara keseluruhan ya suasana Idul Fitri di sini seperti ini. Nanti kita halal bihalal dengan Pak Dubesnya. Yeah.
Nah ini baru beres sholat. Habis gitu biasanya salaman dulu sih baru makan-makan. Kita lihat nanti menunya ada apa ya. Kalau tahun lalu itu sate, bakso, ketupat seperti biasa. Dan ya kita lihat aja. Aku pengen makan ketupat sama bakso. Semoga ada. Wah, ternyata rame ya orang Indonesia kalau udah kumpul seperti ini. Seperti ini teman-teman, ya. Rame banget tuh. Apakah ada saudara-saudara kalian di sini? Rame ya. Jadi begini suasana di. Oh iya ibu. Mau dilipet ya? Maaf. Jadi begini suasana Lebaran di Paris ya teman-teman, di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Riuh ya, tuh lihat rame banget. Dari sini ke sana, tadi yang sholat itu sampai ke dalam sana. Sini terus ke sini sebelah kiri aku, dan sekarang mari kita lihat situasi yang di sini. Kamu kapan mau makan? Rame. Aku jemput panjang ini. Ada yang sampai ini. Kamu dulu. Heboh ya kayak di pasar. Tapi sayangnya ini bukan pasar loak teman-teman. Ini kita lagi ada di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Wow, udah berasa kayak di Indonesia ya, karena rame banget. Dan suaranya kalah kenceng ya suaraku. Kira-kira begini ya kalau perempuan ketemu. Rame banget. Aku mau keluar dulu sih sekarang. Ini rame banget. Ini nungguin apa sebenarnya ya? Pada mau keluar. Padahal kan nanti salamannya ke dalam lagi. Aku juga ngikut aja sih. Padahal kan makan itu di bawah ada. Di luar juga ada. Dan aku nggak tahu ini pada ngapain di sini. Berhubung tadi di sana rame banget, mendingan kesini dulu yuk. Aku mau nyobain cemilan. Udah boleh belum ya? Karena ngantri. Aku nggak ngerti itu yang di luar mereka pada antri mau kemana. Sedangkan di sini ada makanan. Coba. Mari kita lihat. Aku lihat ada risoles dong. Mari kita makan risoles. Antriannya di mana ya tapi? Kita antri cemilan nih. Kayak ngantri sembako ya. Udah lama nggak ngantri kayak gini tuh. Kita lihat ada apa. Aku tadi lihat ada risoles nih kayaknya. Gimana wow, ya? Wow, ada. Silakan Bu, silakan mau ngambil yang mana? Ini tutup tuh tadi ada yang bawa sumbangan. Oh, bebas. Oh, gitu. Oh, ini ada ini ya. Mari kita cicip. Ini sumpia. Aku pikir risoles tadi dari jauh, teman-teman. Ternyata ini cemilannya kita ada sumpia sama. Ini namanya kue apa, Ibu? Kue sumpi. Apem. Ini yang coklat ini apem katanya, tapi beda model ya. Banyak yang ngantri, Bu.
jangan banyak pikiran katanya. Hanya iya. Pokoknya makan ya. Aja. Yang penting makan. Jangan apa yang diambil makan. Iya. Ini aku mau ini deh. Terima kasih. Ada yang wah, ini Indonesia banget sih ya. Terima kasih. Sampai ini apa es buah? Nanti ku lanjut ya. Aku mau es buahnya tuh. Nggak jelas ya. Kayaknya semangka, pepaya dan nanas. Terus ya es buahnya. Aku nggak pakai esnya ya. Nggak mau pakai es batu ya. Buahnya. Saya boleh Bu pakai es. Udah ambil aja Mbak. Terima kasih. Wow, galak-galak ya. Ini pada lapar atau gimana sih? Terus kalian juga boleh ngambil ini di sini. Ngambil air minum. Dan well ya begitu. Boleh makan di sini, Bu? Boleh. Boleh ya? Makan di sini boleh atau harus boleh. Di luar? Maaf ya, kiri. Mari kita makan di luar teman-teman. Cino nanti aja deh. Wah, serem ya, galak-galak ternyata orang kita. Udah pada kayak kelaparan gitu. Nggak bisa mau nunggu. Wow, ribet teman-teman, ribet. Nggak bisa bikin video sepi ya di sini. Wah, aku udah ngantri ngambil makanan keluar ya. Terus di sini masih tetap rame orang dong mau keluar. Sepertinya aku nggak bisa keluar deh ini. Jadi kita makan di sini aja ya teman-teman. Wow. Ada foto spot juga tuh di situ. Wow, ini tuh melebihi kayaknya melebihi dari tahun lalu kayaknya teman-teman. Tahun lalu nggak kayak gini nih. Tahun ini gila rame banget itu. Aku kayaknya nggak bisa ke dalam sana ya. Kecuali nanti udah senggang, udah sepi gitu. Sekarang masih rame kayak gitu. Mari kita balik lagi ke dalam. Ini kalau mau salaman sama Bapak Dubes bisa di sini. Tapi sekarang aku mau makan dulu ya teman-teman. Antri sembako nih, ketupat sebelah kiri, bakso sebelah kanan. Bukan hanya di Indonesia aja ya, ngantri-ngantri kayak gini. Di sini juga. Wow, ini luar biasa rame ya. Tahun lalu katanya hanya 400, tahun ini double jadi 800. Pada berkembang biak atau gimana ya? Wow. Finally hilalnya kelihatan ya, ketupat itu ada di depan aku tuh. Wow. Lontong ya teman-teman, bukan ketupat. Lontong beda. Kalau ketupat dari daun apa itu namanya teman-teman? Daun kelapa ya. Kalau lontong dari plastik. Kita makan lontong ini bukan ketupat. Finally ya nyentuh mangkoknya nih. Setelah nunggunya panjang ampun-ampunan. Nah, ini aja. Ada di situ ya. Oke,
Ada lontong, ada nasi. Ini masaknya berapa lama ini? Dua hari, wow. Sampai nggak tidur ya? Wow. Terima kasih. Pedas nggak ini, Bu? Nggak apa-apa kalau saya. Iya. Makasih. Udah cukup, cukup. Makasih, Bu. Dan ada rendang, mau dong. Makasih. Ini telur balado ya, teman-teman. Dan sambal. Sambalnya pedas nggak nih, Bu? Pedas banget apa enggak? Enggak tahu. Kita juga enggak tahu ya, sambal pastinya pedas, Mbak ya. Ah, iya. Ah, kerupuknya. Ini kerupuknya ngambil sendiri, Bu? Silakan, silakan. Atau... silakan, Mbak. Oh, gitu. Enggak apa-apa pakai tangan ya. Pakai tangan. Kayak gini. Makasih. Mari teman-teman, kita akhirnya makan lontong ya kayak gini. So, cari duduk dulu. Wah, ini tuh ramenya ampun ya. Habis ini ngantri lagi mau bakso. Wow. Dua kali ngantri gitu. Setelah tadi antri ketupat ya, yang heboh itu. Sekarang mari kita antri bakso. Udah lama kan gak makan bakso nih. Terakhir aku makan bakso di restoran makan-makan. Harganya itu 15 euro. Pakai tulang sumsum. Di sini gratis tanpa tulang sumsum. Yang di sana udah mulai lengang tuh. Sekarang giliran bakso. Karena tadi sebelah kiri tadi itu ketupat dan sekarang pada makan bakso. Aku lihat ownernya restoran makan-makan nih di depanku. Dia nyobain bakso juga, padahal dia jualan bakso. Ada yang marah-marah di sebelah sana. Wah, kalau nyampe depan dibilang baksonya habis, waduh. Guling-guling nih. Orang antrinya udah parah. Pas nyampe depan habis. Kondangan kali ya, habis. Wow, aku udah mencium bau-bau aroma bakso nih. Kayaknya catering tahun ini lebih enak dari tahun lalu. Soalnya tadi pas aku cobain ketupatnya juga lebih Indonesia banget. Kalau tahun lalu kayaknya enggak begitu. Wah, nemu bakso itu sesuatu ya. Ini bakso Malang kah? Karena ada krecek sama wedok. Yang kerupuk lagi. Aku lupa namanya. Ada tahu, ada sawi. Ah, pangsit ya. Ternyata ramai ya orang Indonesia di sini. Kalau udah kumpul, udah kayak kondangan. Ramai banget. Yang di ujung yang ambil tadi ya. Kamu berarti aku. Wow.
lebih ke Boleh. Cabenya menggiurkan, gimana nih ngambil cabenya? Heboh ini cabenya. Mari kita coba bakso teman-teman nih. Ayo terus. Tapi aku nggak akan nge-review ya, karena aku bukan food vlogger. Bertugas. Tuh, masih rame. Oke deh teman-teman, sekian dulu cerita tentang Lebaran di Paris hari ini ya. Semoga kalian suka dengan suasana yang Indonesia banget dan kacau balau tadi. Terima kasih banyak udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Salut, à bientôt.